Liga 1 pekan ke-23 sudah selesai nih sob. Berikut adalah hasil pertandingan Liga 1 hari ini. Madura United berhasil mempermalukan tuan rumah Semen Padang dengan skor 2-1. Sempat hampir kalah, akhirnya Arema FC berhasil menyamakan kedudukan 2 sama lewat gol Konate di menit 75 dan Jayus di menit 82. Persija Jakarta berhasil membuat kejutan dengan berhasil mengalahkan PSM Makassar 1-0 di kandangnya sendiri. Gol tunggal Persija dicetak oleh Simic di menit 86. Dan berikut adalah klasemen sementara Liga 1 pekan ke-23. Untuk posisi 1-9, tidak ada perubahan. Bali United masih memimpin dengan torehan 48 poin. Diikuti Madura United 41 poin dan Borneo FC 37 poin. Kemudian zona merah kembali dihuni oleh Semen Padang, Persela Lamongan, dan Kalteng Putra. Sementara itu Simic berhasil menambah pundi-pundi golnya. Kini ia semakin dekat dengan top skor sementara Liga 1, Alex Dos Santos.